Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, si Chamelia. Nah, mungkin kalian sedikit salfok sama belakang aku kayak gini. Emang berantakan banget. Cuman ya udahlah, biar kalian tahu seberapa berantakannya kamarku. Jadi biarkan saja kalian melihat karena nggak aku beresin. Nah, itu berantakan banget di sini. Nah, guys, udah lama banget aku mau buat konten. Jadi hari ini aku langsung ngebuat 3 konten, 3 video gitu, dan ini video yang pertama. Selanjutnya nanti aku buat 3 video. Jadi mungkin hari ini aku fitnya bakalan sama selama 3 video, karena aku tuh lagi mood banget buat nge-video. Jadi hari ini aku semangat banget buat video, karena udah lama, sebulan setengah mungkin atau hampir 2 bulan aku baru ngebuat video ini. Jadi aku merasa kangen dengan kalian. Jadi karena aku semangat, jadi aku langsung buat 3 video. Cuma 3 video ini aku bagi 3 video tadi, yang aku gak langsung upload sekaligus. Jadi aku mungkin akan upload next, terus next day-nya lagi gitu. Nah, hari ini aku akan bahas sedikit tentang produk sayangan aku yang super duper, yang aku suka banget. Jadi buat kalian yang suka treatment atau sering treatment, ini cukup membantu buat kalian kalau misalkan kalian lagi malas buat treatment di salon gitu. Nah, hari ini aku nggak bahas review lengkap banget, cuman akan beberapa spill tentang ingredients-nya, komposisi dari produk ini, dan kelebihannya apa aja sih gitu. Nah, jadi aku akan nge-review produk ini. Ini tuh Wardah Acne Derm Night Treatment Moisturizer. Aku udah pakai ini, udah habis satu ini, terus aku beli lagi satu ini, dan ini kayaknya tinggal setengah ya, tinggal segini doang. Nah, kenapa nih aku suka banget sama produk ini? Karena yang pertama itu, menurut aku harganya itu gak terlalu mahal banget, jadi untuk di harganya itu affordable banget, segini doang. Bukan masalah kayak segini doang, tapi menurut aku ya, dibandingin dengan produk lain, atau mungkin treatment di salon itu tuh kayak jauh banget. Jadi buat kalian yang mager-mager, kalian bisa beli di sini. Dan aku informasi lagi, kalau misalkan beli, kalian beli di official store-nya, aku link-nya disertain di description box. Jangan beli kayak walaupun harga lebih murah tapi kalian tergiur gitu. Jadi mending beli di official store-nya atau yang star-nya gitu. Tapi aku rekomendasiin di official store-nya. Nah, untuk di Wardah Acne Derm Night Treatment Moisturizer ini, dia itu Dermatrit Active Sweet Shoot Seven Plain Extract. Di sini membantu mensamarkan bekas jerawat. Kenapa juga aku beli ini? Karena sebelumnya aku sempat ngeliat juga di review beberapa influencer, aku lihat ingredients-nya juga di Google, aku sempat lihat di YouTube. Dan ini juga bisa memudarkan bekas jerawat. Jadi okay banget menurut aku. Jadi aku pakai. Dan ini udah mulai pudar gitu sih bekas jerawat aku, dan sekarang alhamdulillah enggak ada jerawat gitu. Jadi kayak lagi gak jerawatan, dan aku happy banget. Mungkin karena suasana hati aku lagi happy, jadi gak jerawatan. Biasanya tuh kayak lagi agak stres, mungkin stres dan kerjaan atau lainnya, itu timbul beberapa jerawat gitu. Jadi selain membantu mensamarkan bekas jerawat dan mencerahkan kulit ketika terlelap atau lagi tidur, ini menurut aku ngefek banget ya di aku. Jadi kayak, ini biasanya aku pakai sebelum di memakai cream night ya, jadi aku pakai. Tapi kalau misalkan kalian cuma mau pakai dari ini aja, nggak apa-apa, kalian pakai ini aja, nggak usah pakai cream night. Cuman karena aku tuh tipe yang kemudian kalau lagi rajin aku pakai tuh bener-bener paket lengkap banget buat malam, kayak pakai moisturizer, pakai night cream, pakai serum, kadang aku pakai sleeping mask, bener-bener lengkap banget. Nah, untuk di ingredients-nya sendiri ini tuh ada beberapa. Ada banyak. Untuk di ingredients-nya ini tuh memiliki kombinasi bahan aktif yang sudah terpilih, yaitu dia tuh mengandung Dermatrix Actives dengan Seven Plant Extract yang aku informasi tadi. Nah, untuk di kelebihannya sendiri, ini tuh bisa untuk membantu mengurangi kulit minyak di wajah saat malam hari. Jadi kayak menyerap gitu, biar gak terlalu berminyak banget, apalagi pas paginya. Kenapa kita juga gak harus berminyak? Maksudnya kandungan minyak itu gak baik buat di malam hari, karena itu bisa menimbulkan jerawat. Jadi ini menurut aku udah okay, karena dia bisa mengurangi minyak berlebih pada kulit. Terus dia juga bisa
di sini mencerahkan kulit wajah karena dia tuh ada kandungan niacinamide dan juga vitamin C-nya ya. Selain vitamin C yang bisa juga untuk kayak melindungi, dia juga bisa menutrisi kulit. Jadi kayak lebih menutrisi biar kulit wajah kita tuh kayak nggak kering dan jadi nggak berjerawat gitu, mengurangi ya. Terus di sini juga bisa menjaga kelembapan kulit di malam hari. Jadi kalau misalkan biasanya kalian nggak pakai apa-apa itu kan lebih kering. Jadi kalau misalkan kalian pakai ini dia tuh lebih kering dan berminyak ya kalau kita nggak pakai apa-apa. Jadi kalau misalkan kita udah pakai ini malamnya, terus kayak paginya bangun itu kayak lebih fresh. Dan nggak kusam sih menurut aku. Terus dia juga bisa di sini membuat kulit terasa selain menghaluskan dan juga lembut ya. Aku informasi pagi lebih fresh, lebih lembut. Dan juga dia juga bisa mengurangi iritasi akibat timbulnya jerawat. Jadi menurut aku untuk di treatment ini udah kayak paket combo lengkap banget untuk di harganya affordable. Dan ini moisturizer yang termasuk favorit aku tuh di harga segini ya, karena sebelumnya aku sempet nge-review beberapa moisturizer yang harganya agak lumayan sedikit mahal dan ada beberapa yang komen kayak, kak review dong moisturizer yang lebih murah, dan hari ini aku review yang lebih murah. Dan menurut aku walaupun harganya nggak terlalu naik banget dengan harga yang affordable kayak gini, tapi untuk di produknya oke banget sih, karena ini tuh ngefek banget, bener-bener kayak ngurangin minyak yang berlebih dan memudarkan bekas jerawat secara perlahan, dan dia itu bisa melembutkan dan bikin fresh aku di pagi hari gitu. Selain itu dia juga di sini untuk kelembapan kulit, menutrisi kulit, mencerahkan juga, dan untuk dipemakainya itu juga gampang banget. Jadi kalian pakai aja. Kalau biasanya aku pakai kayak segini doang, aku penuhin gitu. Untuk di teksturnya sendiri kayak gini tuh guys. Tuh teksturnya kayak gini. Dan itu tuh guys teksturnya lembut banget kayak gitu tuh. Nge-review produk ini. Jadi seperti biasa, kalau misalkan aku ada produk worth it, aku tidak akan menyimpan sendirian dan aku review jujur. Seperti biasa juga, kalau misalkan aku gak cocok sama produk itu, pasti aku akan informasiin gak cocok. Kalau misalkan aku suka, aku bakal informasiin suka guys. Nah gitu sih. Tapi kembali lagi, aku ingatkan buat kalian, kalau misalkan untuk di kulit wajah itu cocok-cocokan. Jadi kalau menurut aku, di aku cocok nih, belum tentu di kalian cocok. Yang di kalian cocok, belum tentu juga produk itu cocok di aku. Jadi buat kalian yang mau nyoba, monggo silahkan langsung dicoba aja, karena setiap kulit itu beda-beda. Nah untuk di review, untuk di moisturizer yang acne treatment moisturizer ini udah cukup segini aja. Buat kalian yang masih bingung, kalian bisa komen di bawah atau follow Instagram aku, kalian bisa DM, akan aku balas satu persatu. Dan ternyata aku mau beberapa spill tentang kayak subscriber aku, ternyata tuh banyak juga yang cowok dan ada beberapa yang nanya tentang skincare. Aku sempat seneng banget mendapat DM dari kalian para cowok yang nanya-nanya tentang skincare, karena ternyata gak cuma cewek doang yang antusias, ternyata cowok-cowok juga pada peduli dengan wajah mereka gitu. Jadi buat kalian yang komen atau DM mesti bakal aku bales untuk di review aku kali ini. Cukup ini aja guys. Thanks banget yang udah nonton buat video aku. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe dan follow Instagram aku ya.